Aksi heroik polisi di Malang padamkan api akibat korsleting listrik. Aksi heroik saat berupaya memadamkan api dilakukan salah satu anggota Polresta Malang Kota saat melihat adanya korsleting listrik yang membakar kabel listrik di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022, malam. Berkat aksi yang dilakukan oleh Kapolsek Blimbing Kompol Yanuar Rizal, api berhasil dipadamkan sehingga tidak sampai menjalar ke tempat lain. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @polrestamalangkotaofficial, terlihat Kompol Yanuar yang memakai jaket berwarna hijau membawa alat pemadam api ringan, APAR. Dia sebelumnya menyemprotkan APAR ke jalanan. Selanjutnya dia berjalan ke arah titik api yang membakar kabel listrik yang berada di tengah jalan. Dengan cepat dan sigap, api tersebut kemudian dipadamkan oleh Kompol Yanuar. Api pun berhasil dipadamkan sehingga tidak sampai menjalar ke tempat lain. Unggahan itu pun mendapat apresiasi dari warganet.